Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome to back my channel, Abi Abdullah Robi. Bersama okay. Bersama Saiful Jaman. Adiknya katanya. Oke, di kali ini saya mencoba nge-vlog ke Geopark Ciletuh. Nah, ini sekarang lagi ada di perjalanan. Saya mulai nge-vlog dan cuacanya sangat terik sekali. Sampai merem-merem lagi begini nih, jidat saya. Ngerut-ngerut nih, guys. Pemandangannya keren kan? Oh, sebelah sana laut. Oke. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya. Seperti apa keseruannya dan keindahannya. Oke, kita lanjut. Nang mabal kita. Aduh, sepernya mabal ngarep. Kaget ya. Hampir di atas. Pelit. Oke, kita sekarang sudah nyampe di Puncak Gebang. Puncak Gebang. Oke, kita lihat dari sini pemandangannya. Situ. Seperti nih. Inilah keadaan Puncak Gebang. Nih, gapernya guys. Puncak Gebang. Oke, seperti apa di dalamnya? Kita masuk yuk. Oke. Jalanannya lihat. Seperti ini guys pemandangannya, keren ya. Woi, ngapain lo di situ? Awas jatuh lo. Nih guys, indah ya, pemandangannya indah banget. Lihat, set. Seperti ini guys. Kita lanjut ke sini. Lanjut lagi. Juga sama buat foto-foto selfie maksimal 2 orang ya,
selfie maksimal 2 orang. Jangan banyak-banyak. Kalau misalkan selesin selfie di sini bahaya, guys. Takut roboh. Nih, kayak gini, guys. Kita selfie. Gimana selfie-nya? Ini ya. Lanjut pemandangan di sini lebih leluasa, guys, pemandangannya. Oke, kita lanjut ke tempat selfie yang satunya lagi, seperti apa pemandangannya. Aduh, cuacanya sedang terik banget. Oke, kita berada di sini. Nah, ini satu. Tapi ini udah. Oh, ini udah dihalangin, guys. Udah nggak boleh di naikin, mungkin itu udah rapuh. Udah berbahaya itu. Nih, udah dihalangin, guys. Nggak boleh ditaikin. Berbahaya. Oke, kita berteduh dulu di sini. Sini, guys. Ada saungnya, guys. Pokoknya yang belum pernah mengunjungi tempat wisata ini, Geopark Ciletu, wajib untuk datang ke sini. Dikarenakan pemandangannya itu sangat indah sekali, guys. Dan dari perjalanannya sampai ke tempat wisatanya, semuanya ini tempat wisata lah. Keren. Keren banget. Jalan juga bagus, guys. Cuman yang perlu diwaspadai, banyak tikungan tajam sama tanjakan. Jadi minimal kendaraannya itu dari remnya itu harus bagus. Dari kapas kopling harus bagus, guys. Oke, kita lanjut ke tempat lain untuk mengunjungi tempat wisata lainnya. Nih, guys, tikungannya tajam sekali, guys. Lihat. Ini seperti di daerah mana nih, guys? Udah nemukan jalan kayak gini gak, guys? Pemandangannya indah nih. Oke, kita lihat dari agak jauh ya. Nah, kita dari sini lihatnya. Nih, seperti ini, guys, pemandangannya. Tuh. Oke. Keren kan? Foto mal dia. Foto. Lihat tikungannya. Oke, guys, sekarang kita lagi berada di puncak Paninengan. Ya, pemandangan lagi di sini ya. Oke, ada apa aja di sini? Pemandangannya di Bukit Paninengan sekarang kita berada.
Oke. Mantul. Mantul guys pemandangannya guys. Sekarang lagi ada di puncak Paninengan. Kita lihat pemandangan dari saung ini. Oke. Ayo kita jalan ke sini. Seperti apa pemandangannya di sini? Sepertinya terlihat bagus sekali, guys. Enak banget di sini. Berteduh di sini. Ngadam lihat pemandangan, lihat kerennya, keren banget. Nih pemandangannya. Oke. Pantai Palangpang, Ciletuh. Oke lah, kita lanjut ke Curug ke sana ya, ke tempat lain. Oke guys, kita berteduh dulu di sini. Pul, capek ya Pul? Iya. Kenapa bawa motornya? Mau jatuh dua kali? Iya. Aku kaget. Bawa motornya udah mau jatuh dua kali guys. Dia belum begitu pengalaman kayaknya bawa motor ini. Kalah sama Rosi ini. Aduh, gak hafal jalannya. Gak hafal jalan, oh iya belum pengalaman dia jalan sini. Baru pertama kali ya? Iya. Oke guys, kita makan dulu. Indominya sudah jadi. Kita santap dulu ya. Jangan lupa doa dulu. Udah doa belum? Udah. Biar kenyang. Kalau nggak doa, yang kenyang setan guys. Kemana? Bukan kita. Oke, kita makan dulu ya. Oke, liatin aja ya. Yuk makan semuanya. Oke, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, pakai kecap manis dikit. Hah? Banyak enggak? Banyak. Aduk ten? Makan diadukan ya. Hei. Jangan bumbuan, guys. Gue tidak adukan. Gimana sih? Gak ada bumbunya katanya guys, padahal belum diaduk. Gara ya. Kalau mati kecap gak mau gila. Ini amis. Gimana rasanya? Cepet aja motor cabut. Kecapnya banyak banget, orang masalah sih yang banyak. Motor cabut. Indo kuat, ekstra pedas wah. Kalau mati ada yang banyak. Amis deh. Tahu? Hah? Ini guys, indominya pakai telur, indomie telur. Oke, kesukaan siapa nih indomie telur? Telurnya juga setengah matang, mantap. Ini setengah matang guys. Kesukaan saya nih setengah matang. Apa itu? Oh itu matang gitu. Kecapnya lihat sampai hitam kayak gini, gimana rasanya ini? Kayaknya kayak kolak ini mas. Ini kolak lagi. Kan di puncak pemandangannya pantai, mantap guys. Ya wajib ke sini ya. Main ayo ke Jampang. Urang ramekeun Jampang. Oke guys. Makan sudah kelar. Aduh. Sampai keluar ingusnya guys. Pedas banget. Sekarang kita bayar dulu ya. Lanjut kita bayar. Teh, tos teh.